Beri makan orang puasa dapat pahala orang puasa tanpa kurang. Soalan saya, beri makan banyak mana? Boleh tak saya ambil lauk sikit beri ke orang puasa? Kira beri makan ke juga ke guana? Baik. Dia dengar ustaz-ustaz khabar dalam hadis kalau kita beri makan orang yang berpuasa, maksudnya mereka makan, berbuka dengan rezeki yang kita bagi, dengan apa harta yang kita bagi, kita dapat pahala dia puasa. Faham? Maksudnya kalau dia dapat 100, kita 100. Itu kelebihan. Faham? Jadi soalan ni banyak mana nak bagi? Seperyuk? Tidak disebut di dalam hadis banyak mana. Nah, maka kata kebanyakan ulama, sekurang-kurangnya satu benda yang dianggap masuk ke dalam perut manusia. Jadi biasanya dengan satu suap. Sebab banyak hadis-hadis menyebut walaupun benda itu kecil, nak dikira itu adalah sedekah. Batu ada hadis Nabi kata, ittaqun nar walau bi syaqqit tamrin. Hendaklah kamu lindung diri kamu daripada neraka walaupun dengan sebelah buah tamar. Nah, maknanya kita nak sedekah sebutir buah kurma, kita tak mampu. Kita ada sebelah je. Sebab sebelah tadi anak kita makan dah. Kita sedekah sebelah lepas daripada neraka kalau Allah terima. Maksudnya. Dan ada banyak hadis yang menyebut, siapa yang bersedekah beri orang makan, maka pahalanya dicatat mengikut suapan. Sesuap bukan banyak. Nah, sesuap bukan sekilo. Sesuap. Satu lukmatun, Nabi kata, disuburkan di sisi Allah akan jadi sebesar gunung Uhud. Jadi kita nak ambil syahid kita sini, kataan lukmah itu. Maksudnya, walaupun kita beri sesuap, contohnya kita beli RM1 je, onde-onde ke benda? Benda yang awak tu? Kan teri mandi, awak ijar tu. Awak ada nyolu, awak bulat. Ha? Onde-onde, awak panggil buah Melaka awak. Buah Melaka? Ha, ada orang panggil buah Melaka. Ada orang panggil onde-onde. Faham? Kalau hak ijar tu lain, hak tu, hak kapuh tu pecek cah. Faham? Pecek, no, tu buih air kot ni. Nak? Nampak? Walaupun onde-onde tu 3 butir. Lagi siya 3 butir je. Bukan 80-an dulu, siya 15 butir. Betul tak? Ini 2022, siya 3 butir sesuatu tu. Ni oleh ada sutir, tak ada dalam bergula. Tepung saja. Faham lagi? Ha, jadi kita beli siap, teri orang berpuasa. Dapat juga yang dinyanyikan. Kadar kelebih berkurang, wallahu'alam. Ha, tapi tak kira lah. Kalau boleh tahun ni, setiap hari, kita beli lebih, teri korang. Jangan dah habis, baru beri korang. Ha, beli lebih dulu, beri korang. Nah. Ha.